Pasangan suami istri protes kepada pihak manajemen Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran karena lambannya penanganan terhadap pasien yang merupakan anak dari pasangan tersebut. Kedua orang tua korban menilai adanya kejanggalan penanganan anak korban hingga meninggal dunia usai mendapatkan perawatan medis dari Rumah Sakit Umum Haji Abdul Manan Kisaran. Pihak rumah sakit meminta keluarga korban menandatangani surat pernyataan COVID-19, sementara pihak keluarga belum menerima hasil rapid test dari rumah sakit. Kolegium Spesialis Anak seluruh Indonesia. Jadi ada kriteria dia untuk menentukan itu COVID atau tidak. Pokoknya saya ini kan manajemen. Ya kan saya manajemen. Kalau dokter menyatakan itu COVID, ya sudah. Berarti dia diisolasi, dia meninggal. Kita lakukan protokol COVID dan saya sudah laporkan ke gugus tugas. Kita kan prosedur kita jalankan. Perkara dia mau maksa itu kita bukan mau bertunggu di rumah sakit kan? Kan kita punya prosedur. Dari Asahan, Sumatera Utara, Deni Tambunan, Tribrata TV, Salam Tribrata.